Salam jumpa dan salam sehat selalu buat kita semua ya. Pada pertemuan ketiga sekarang ini kita akan lebih mengenal ke dalam lagi tentang masih dalam kosakata bahasa Belanda dan bagaimana cara membacanya ya. Simak berikutnya materinya. Sudah saya sediakan dalam bentuk share screen ya. Oke. Untuk materinya. Ada pria, wanita, anak, sebuah keluarga, keluarga saya berada di sini. Kalau dalam pertemuan kedua itu saya menjelaskan masih dalam sebatas kata, ini sudah masuk ke dalam phrase atau frasa, ya atau phrase dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana pengucapan kosakata yang benar, pengucapan kata yang benar dalam bahasa Belanda untuk kata pria, ya pria, de man. Pria, the man. Wanita, the vrouw, ya. Lebih cenderung masuk ke dalam. Wanita itu the vrouw. Bukan the vrouw, tapi the vrouw. Au, the vrouw. Anak, het kind. Ya, lebih ke dalam. Anak, het kind. Het kind. Bagaimana dalam sebuah frase? Agak lebih panjang sedikit. Sebuah keluarga. In gezin. Keluarga saya. Mein gezin. Ya, mein gezin. Keluarga saya berada di sini. Mein gezin is here. Mein gezin is here. Kalau diulang dari atas cara membacanya, de man. De vrouw. Het kind. Het kind. In gezin. Mein Gesicht is here. Mudah. Selanjutnya pelajari supaya dalam pelajaran selanjutnya kita bisa mendapatkan lebih banyak materi-materi yang lebih menarik. Ya, salam inspiratif dan selamat belajar. Semoga bermanfaat.